Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora dan welcome back again di Planet Zoo. Jadi ya, dan kali ini kita bakalan lanjutin lagi Wetland serinya. Nah, di sini di episode sebelumnya itu kita sudah bikin 3 exhibit ya, teman-teman. Exhibitnya Asian Clawed Otter, terus kemudian Capybara dan juga Nile Queen. Nah, kali ini kita bakalan lanjutin lagi dan kali ini gue juga punya sesuatu di sebelah kiri yang bisa kalian lihat. Di situ ada aviary, di mana di situ kita bakalan bikin exhibit dari platypus, teman-teman. Nah platypus sendiri dia ini adalah salah satu hewan semi akuatik yang teman-teman yang dihadirkan sama Frontier di Planet Zoo, dan dia ini adalah hewan yang banyak ditemukan di benua Australia, teman-teman. Walaupun ya platypus ini bertelur, tapi dia adalah tergolong ke dalam kelas mamalia, teman-teman. Gue nggak tahu dia bertelur tapi dia mamalia, karena dia mungkin menyusui anaknya kali ya. Walaupun dia bertelur tapi dia juga menyusui anaknya, makanya dia disebut mamalia. Oke teman-teman, jadi biar nggak usah lama-lama, kita bakalan langsung masuk aja ke dalam kebun binatang wetland ini dan kita bakalan langsung ke aviary-nya. Oke teman-teman, jadi setelah 3 exhibit baru kita bikin. Nah, yang ini Nile Queen, terus Capybara, dan juga di sini ada Otter. Sekarang kita bakalan bikin exhibit dari platypus, di mana nanti exhibitnya berada di dalam aviary ini, teman-teman. Wow, ini gue sudah bikin aviary-nya gede banget ini, teman-teman. Ini super gede banget. Oke. Dan ya disinilah nanti mereka bakalan tinggal. Nah, untuk bagian aviary-nya ini di sini adalah pintu masuknya, teman-teman. Dimana pintu masuknya ini adalah gate utama untuk menuju ke dalam aviary ini. Nah, bentuknya kayak gini karena nanti di aviary ini bukan cuman platypus doang sih. Nanti ada juga burung dan juga ya banyak sih. Pokoknya nanti kita lihatlah seperti apa. Oke, di sini kita masuk. Luas banget nggak tuh, ya kan? Nanti aviary yang luas ini bakalan diisi mungkin 1, 2, atau 3 hewan sih, teman-teman. Nah, jadi biar nggak usah lama-lama, sebaiknya kita langsung aja bikin exhibitnya dan setelah itu baru kita tour ya, teman-teman. Oke, let's go build the exhibit. Thank you.
Thank you.
Oke teman-teman, dan eksibit dari platipus kita sudah selesai semua. Dan ya sekarang seperti yang kalian lihat di sini pengunjungnya banyak banget. Gua nggak ngira sih bakalan sebanyak ini, tapi it's okay sih guys ya. Jadi di sini tuh rame. Ternyata di sini menyimpan daya tarik tersendiri setelah jadi ya teman-teman. Nah di sini sekarang seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa tempat view yang bisa kita samperin ya kalau sebagai guestnya. Yang pertama di sini kita bisa lihat dari atas sini. Oke, di sini sky view, jadi pokoknya spot untuk melihat seluruh exhibit dari platipus. Dan di bawah sini juga ada view untuk melihat platipusnya berenang di bawah air ya teman-teman. Karena si platipus ini adalah hewan yang suka deep diving ya kan, menyelam di bawah air ya kan. Tapi ini nggak terlalu dalam-dalam amat sih, pokoknya yang penting cukup untuk ini, untuk alat ini sebenarnya ya teman-teman. Feedernya ini yang penting yang penting feedernya ini bisa berfungsi teman-teman, dan sesuai dengan water deepnya di sini dia perlu 4 meter untuk aktif ya. Dan kita lihat di sini mereka lagi makan nih guys. Nah ini ikannya dikeluarin sama feeder flatnya, dan platipusnya ini lagi menikmati dan menyantap makanan tuh kan. Iya. Dan oke, kita coba deketin lagi platipusnya. Mana nih, tunggu dong, stop dulu. Nah ini dia nih platipusnya. Oke, si platipus ini adalah hewan amfibi ya teman-teman. Dia bisa di air, dia bisa di darat. Dan kalau kalian lihat moncongnya emang seperti bebek sih. Dan feedernya di sini masih ngeluarin terus makanan guys, dan mereka terus makan ya, makan dan makan. Wih, dia tidur guys. Oh enggak, gua kira dia tidur. Tapi kenapa ya di sini suka banget banyak guratan kayak gitu. Oh di sini kok enrichmentnya belum terpenuhi ya, species to enrichment. Dia tidur. Saya ngomong soal tidur, di sini kan kita udah kasih animal burrow nih. Hunter camera. Ternyata ada 2 ekor yang tidur di dalam ini guys, di dalam cave-nya. Di animal burrow. Wow. Ini ada 2 ekor. Dan ya yang lain nggak ada yang masuk ke sini. Kayaknya cukup untuk 2 ekor aja sih, atau memang bisa banyak kali ya. Ini cuma ada 2 ekor sih. Ada yang lain nggak? Animal burrow 2. Oh, cuma 1 aja. Oke. Nah di sini sekarang aku mau kasih sedikit tambahan kayak fasilitas gitu ya, nggak sih ya kan, takutnya di sini banyak banget sampah, ntar kalau kebanyakan sampah kasihan juga untuk tukang bersih-bersihnya. Di sini kita bakalan coba kasih tempat sampah lagi. Oke, di sini sesuai dengan temanya, karena ini di dalam aviary, jadi kita coba menyesuaikannya. Kita kasih new word bin. Enggak bagus. Kita kasih new word bin 1, world bin 4 nggak bagus ya. Kita coba kasih yang ini, aquatic. Kayaknya cocok deh, kita coba kasih yang aquatic ya teman-teman, karena sesuai dengan temanya di sini kan hewannya hewan-hewan air, terus ada juga underwater view-nya. Kita kasih di sini, tapi langsung hilang dong. Kayaknya ini menghalangi itu ya, menghalangi jalannya. Tunggu sebentar, kita coba kasih ganti dulu ininya biar sesuai dengan warna batu-batuannya. Nah udah di sini aquatic bin, kita kasih lagi di ini dan di sini. Gua nggak mau kalau nantinya tempatnya ini jadi kotor dan berantakan ya teman-teman. Kalau di sini kayaknya nggak usah deh. Kayaknya di sini nggak usah. Kita coba kasih di bagian sini, di bagian pintu-pintu masuknya ini, karena ini sangat-sangat penting. Takutnya nanti sampah berserakan dan kelihatannya jadi nggak bagus. Kita kasih tempat duduk, kayaknya tempat duduk belum kali ya. Tempat duduk. Oh boleh, kita kasih yang new world bench atau yang kita kasih yang aquatic bench. Oke, kita kasih yang aquatic bench. Seperti biasa kita akan taruh di manakah dia bagusnya kita taruh. Kita coba taruh di sini. Oke. Kita ganti dulu warna kayu kursinya. Nah, cukup. Terus kita bakalan tambahin lagi, kayaknya cukup sementara satu dulu kali ya, karena ini belum jadi sepenuhnya. Oke, kita taruh di sudut sini guys, di pas belokan di cornernya ini.
Kita coba taruh lagi di sini satu dan yep, sepertinya cukup. Oh iya, sekarang kita bakalan kasih lagi untuk staffnya nih guys. Di sini staffnya belum ada. Tukang bersih-bersih, caretaker kita kasih tukang bersih-bersih. Oke. Terus kemudian kita kasih security karena di sini nih rawan sekali pencopet ya kan, karena di sini banyak banget guys. Terus keeper. Nah, keeper. Oke, sudah 3. Sementara mungkin 3 dulu kita bakalan setting untuk work zone areanya. Oh, ternyata sudah ada guys. Ternyata di sini sudah ada untuk work zone areanya. Oke, enggak apa-apa. Kita nge-hire staff baru untuk cadangan dan what? Hey. Wah, ini ada yang ini guys, ada yang melakukan vandalisme ini. Ini di Pilox. Wah, harusnya nggak boleh kan ya? Ya. Belum apa-apa udah dicoret-coret pakai Pilox dong dan hancur. Wah, memang penting kita kasih security ya. Oh, CCTV juga. Kita harus kasih CCTV, nggak boleh kita biarin. Ini pengunjung makin lama nih makin nakal ya. Makin dibiarin makin jadi. Kita coba kasih sebentar. Wait a minute, CCTV. Nah, awas loh sekarang nggak bisa macam-macam lagi karena di sini sekarang udah ada CCTV yang memantau segala pergerakan kalian. Oke, kita taruh di sini. Kita akan coba lihat. Tidak ada power, guys. Wah. Harus kasih power lagi nih. Ternyata di sini tidak tercover ya untuk powernya. Udah deh, kita kasih power, tapi kita jauhin dulu ya. Kita jauhin dulu. Gua nggak mau nantinya pengunjung ini terganggu karena suara bising dari mesin air dan mesin listrik. Nah, di sini kita coba kasih transformer. Ini ada water treatment supaya ini airnya itu nggak kotor. Kita kasih saja sementara di sini. Dan transformer ini adalah mesin listrik untuk mengcover kelistrikan ya. Nah, kita kasih berdekatan aja. Oke, kita kasih berdekatan aja. Sebenarnya gue pengen ini sih solar panel, tapi kayaknya lebih besar jangkauan dari transformer ini ya guys ya. Kita kasih transformer aja. Oke, ntar kita benerin lagi sementara aja ini. Oke. Nah, karena kita sudah nambahin listrik, nah sekarang akhirnya monitor ini yang tadinya mati guys sekarang udah bisa nyala. Dan menariknya di sini kita sudah bisa memantau animal burrow ya teman-teman. Kita bisa lihat hewan-hewannya itu yang ada di dalam sini yang sedang tidur. Oke, kita bisa pantau langsung dari kameranya sini guys. Wah, menarik banget ya, keren banget ya. Itulah update terbaru yang dibuat oleh Frontier di Planet Zoo ini teman-teman. Jadi kita udah bisa mantau hewan-hewan itu melalui CCTV dan yep, seperti inilah dia. Keren banget. Sekarang gue bakalan ngasih lihat kalian sedikit melalui explore mode. Oke. Bakalan langsung aja melihat exhibitnya menggunakan first person mode ya teman-teman. Nah, dari sini kita kan bisa lihat ke arah bawah gitu kan. Wih, padat banget. Banyak banget orangnya. Di sini kita bisa lihat nih dari lantai 1 ya kan. Terus di sini kan ada lantai 2 nih, sky view. Oke, kita bakalan jalan lagi di sini. Nah, ini kalau misalkan kalian pengen lihat seluruh exhibitnya, kalian bisa lihat dari atas sini nih, guys. Nah, ya kan? Bisa kelihatan semua. Dan kita juga bisa lihat di sini, guys, di area tempat makan dan di area ini ya di bagian atas. Terus kita bisa lihat juga, oh, ada jembatannya bisa kelihatan jelas di sini. Nah, nanti bakalan nyambung lagi di sana, guys. Tapi sementara keputus sampai di sini. Oke, kita turun lagi di bawah. Sekarang kita menuju ke lower level ya. Nah, ini dia nih, kita bisa lihat di platypusnya berenang dari underwater viewing ini. Gue takutnya sih retak gitu kan, bocor ya kan airnya keluar. Semoga enggak ya, guys ya. Nah, dari sini kita bisa lihat tuh kan si platypusnya lagi berenang, lagi makan juga bisa pada saat feedernya aktif. Kita bisa lihat mereka makan dan kita bisa lihat seluruh underwater exhibitnya ya teman-teman. Ada batu-batu, terus juga ada pepohonan yang udah mati ya kan, yang udah
jatuh di dalam air. Ini sebagai dekorasinya aja sih. Oke, terus kita naik lagi di sini. Nah, di bagian sini nanti kita bisa lihat mereka pas lagi di darat ini kan, bisa lihat mereka lagi makan. Dan juga di sini ada animal burrow-nya. Di mana animal burrow-nya kita bisa lihat. Wow. Kita bisa lihat dari sini, kita bisa pantau langsung dari LCD-nya di sini, guys. Dan di sini ya. Di sini ada yang tidur, ya kan? Ada yang tidur ternyata di dalam, guys. Ada satu ekor platipusnya yang lagi tidur. Wih, komplit. Oke, komplit sudah exhibit kita. Mungkin nanti kita bakalan lanjutin untuk bikin exhibitnya Spectaled Caiman. Jadi di dalam aviary ini lengkap semua, guys ya. Pokoknya burung apa segala macam. Pokoknya nanti kita coba kasih dekorasi lah, biar kelihatan lebih wah lagi. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk episode Wetland kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bakalan lanjutin lagi di next video. Dan buat kalian yang pengen ngikutin gimana gue buildnya, gimana seri dari Wetland ini, kalian bisa pantengin channel gue dan yeps, tungguin di live YouTube gue ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah nontonin, terima kasih. Dan jangan lupa kasih like-nya dan kasih like-nya kalau kalian suka. Dan juga buat kalian tetap semangat puasanya. Semoga kalian juga sehat selalu. Sampai jumpa di next video. Gue Remora, bye-bye.